ain't nothing dim in your light. With all the options that you got, would have never treat you right. Halo, kembali lagi sama saya Devi Ayu dan saya Mutiara Dini ya. Di Tik Edian episode 5. Kali ini kita akan membahas tentang pendapat masyarakat soal Tik Edian episode 5 ini. Kira-kira gimana sih pendapat mereka? Kita saksikan aja ya langsung. Ini dia. Ini dia. You got me jumping. Bonita tahu enggak apa tentang Tinengken? Tinengken. Apa ya itu? Bonita kurang tahu. Mbak, tahu Tinengken enggak, Mbak? Enggak tahu. Tahu Tinengken enggak sih, Kak? Enggak tahu. Kak, tahu Tinengken enggak? Tahu. Kumpulan beberapa genre atau rubik yang terdiri atas news, trend, new release, high tech, tips and trick. Ya, Tinengken adalah apa sebuah ting itu pikiran itu cukup ya. Tahu saya beli. Kak tahu Tinengken enggak sih? Tahu, Mas. Kak tahu Tinengken enggak? Menurut saya Tinengken itu artinya berpikir lagi ya. Tahu Tinengken enggak, Kak? Aku enggak tahu. Kamu tahu enggak? Tahu saya sih kumpulan program rubik yang dibuat oleh anak jurusan BC. Jangan lupa saksikan Think Again episode yang kelima. Episode kelima di channel YouTube Broadcast 7. Jangan lupa saksikan acara Think Again di YouTube BC 7. Nah itu dia tadi pendapat guru-guru dan murid-murid SMK Negeri 7 Surakarta tentang Think Again. Dan teman-teman jangan lupa ya saksikan Think Again episode 5 di mana, Dev? Di YouTube-nya Broadcast SMK Negeri 7 Surakarta. Yeah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Guys, goodbye. Jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. Dari broadcasting tetap semangat terus berkarya dengan kreatif, karena pada dasarnya setiap remaja adalah individu yang pada puncak-puncaknya sangat kreatif. Tolong terus dilatih, dikembangkan, dan hasilkan karya-karya cemerlang. Dirgahayu, SMK Sumatera Broadcasting.